Semua saudara dan sahabat Urban Care Community OCC dimanapun berada. Di malam penghujung tahun 2020 ini, Kamis 31 Desember 2020, OCC berada di Panti Werda Rindang Asih 2 di Kota Semarang dan tepatnya sedang berada di Gua Maria, Santa Maria, Bunda. Dan dengan OCC sudah ada Brother Lambert, CSA. Beliau adalah pimpinan dari Panti Werda Rindang Asih 2. Ya, Brother, kita di sini bersama ingin mengucapkan dan tentu saja Brother, selamat tahun baru 2021. Harapan kita apa, Brother, untuk semua saudara-saudara? Pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Sehingga pelayanan kita senantiasa bertumbuh dan berkembang untuk orang-orang yang sangat membutuhkan, terkhusus segala program yang kami rencanakan di tahun 2021 ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Itu harapan kami. Ya, baik. Tentu saja kita juga selalu berharap dan berdoa semoga Oma dan Opa di Panti Wedang Reaksi 2 ini di tahun 2021 semakin sehat selalu, Bunda, bahagia selalu, dan seluruh program-program dari Panti Wedang Reaksi 2 di tahun 2021 semoga akan berjalan dan tentu saja membutuhkan dukungan dan doa dari semua saudara dan sahabat. Dan Bunda, selain Oma Opa sehat, tentu saja kita juga mendoakan supaya Brother Lambert sebagai kepala unit pimpinan dari Panti Wedang Reaksi 2 ini juga tentu saja sehat selalu, bahagia selalu, dan kepada semua para pengasuh, karena beliaulah mereka-mereka lah yang membuat senantiasa bekerja keras, ya Brother, ya, untuk melayani Oma dan Opa di Panti Wedang Reaksi 2 ini. Ya Brother, ya, gitu ya Brother, ya. Jadi semoga di tahun 2021 ini kita semua sehat selalu dan selamat merayakan tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua.